Henteu istilahna dugikeun ka CF dina hasil beli bangunan teh da aya bantosan dina PKH dina sasi sakali dina tilu sasi sakali. Bahkan putra abdi dugikeun ka ngalaman lulus SMA ku akibat aya bantosan dina PKH. Mereka sadar dengan sendirinya untuk keluar dari yang namanya kemiskinan. Perlu di ini Bapak, kalaupun mungkin Ibu tadi, Ibu Indri juga sudah menyaksikan langsung, sudah menanya langsung kepada mereka, malahan saya yang minta untuk ke Pak Kolkam, ke PSPP, tolong dicek, takut-takutnya nanti ada pengaruh orang lain mungkin, atau mungkin ada pemaksaan dari saya pendamping merasa terpaksa mengeluarkan diri. Tapi mereka bilang lillahi ta'ala Bapak, keluar dari PKH, dan untuk pola pendampingan yang saya lakukan ini yang pertama dengan P2K2, yang kedua adanya kerjasama. Ya, kerjasama itu bukan hanya kerjasama dengan tim, tapi juga kerjasama dengan pemerintahan desa, pemerintahan RT, RW. Kita BPD semuanya kita kerjasama untuk melakukan apa namanya pola penyadaran. Kalaupun contohnya di lingkungan ada pemerintah desa, contohnya Pak Sekdes, dia kan biasa ceramah gitu ya. Dia punya biasa ceramah di kampungnya. Nah, ke Pak Sekdes kita pendekatan, Pak Sekdes mohon disampaikan kalaupun nanti Pak Sekdes bicara waktu pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak karena di sana ada KPM PKH, tolong sampaikan ini kriteria kemiskinan, ini menurut Islamnya bagaimana, menurut BPS-nya bagaimana. Ini Nur Aini. Terima kasih atas upayanya dan cara memberikan penyadaran pada KPM sehingga terima kasih juga dukungan dari desa, tentunya dari BPD, dari kepala desa, dari camat atas dukungannya ini sehingga para keluarga-keluarga ini menjadi paham dan keluar dari program PKH karena juga dimenjarakan ke yang lainnya. Terima kasih atas penerimaannya di sini. Semoga semuanya mendapatkan. Amin.